Sejumlah harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional Pekalongan, Lampung Timur masih tinggi. Sejak perayaan Natal dan jelang pergantian tahun baru, harga cabai rawit dan telur mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram, kini dibanderol dengan harga Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara, harga telur terus merangkak naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram, harga tersebut sudah berlangsung selama 3 hari terakhir. Cabai rawit itu normal biasanya berapa ribu? Normal itu ya tergantung cabenya loh Om. Iya, cabai rawit. Kalau cabai rawit biasa 15. Kalau cabai rawit yang bagus kan sampai 30 ya. Kalau sekarang cabai rawit sampai berapa? Ya kalau saya dengar 60.000. Kenaikan harga dipengaruhi tingginya kebutuhan konsumen saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pedagang pasar menyebut kenaikan harga sudah menjadi tradisi jelang pergantian tahun. Cabai rawit itu naik berapa ribu? Naiknya 10 ribuan, 15, 10 ribu 15. Dulunya 30, 40, sekarang 50. Kalau telur? Telur dari 25 menjadi 30 ribu. Kalau minyak goreng, Bu? Minyak goreng dari 16 jadi 18. Iya, nanti baru biasanya gitu.